One and Only, melawan mitos, mengungkap fakta. 705 Net Official. What's up, brother? Malam hari ini kita akan mandikan Nightingale. Common Nightingale atau biasa kita sebut sikatan londo. Dan ini asli dari import negara Eropa. Dari pur yang lama, gue rubah dengan pur ini ya. Pur 705 yang green gue campur dengan yang black. Ya, ini bentuknya. Hijau dicampur dengan yang coklat. Terus malam hari ini gue akan mandikan malam. Tidak pakai keramba, tapi langsung disemprot dengan ini. Sampo. 705 Sampo Insect Killer. Kenapa gue pakai sampo? Karena kita tahu ya, di pengepulnya, di penjualnya kita nggak tahu perawatan seperti apa. Terus juga dikerodong terus setiap hari ya. Hanya dikasih makan doang, pur. Entah jangkrik, entah ulat hongkong, kita nggak tahu dikasihnya apa ya. Seberapa banyak, apa setiap hari. Apa cuma pur doang ya, pur yang proteinnya rendah. Pur yang biasa di kios-kios burung. Setelah terpantau ngepur, gue mandikan malam, disemprot. Jadi gue pakai ini sampo produk dari 705, sampo insect killer untuk membunuh kutu sekaligus ketombe dan juga untuk sekaligus sampo mengkilapkan bulu. Baru kita mandikan kepada si burung, disemprot. Untuk burung kecil 2-3 kali semprotan, 1-3 kali ya minimal lah ya. Kalau burung besar bisa 4-5 kali semprotan. Di sini tersedia cara pakainya. Ikuti aturan pakai. Dan ini aman terkena mata, terkonsumsi oleh si burung. Karena memang dikhususkan untuk burung. Dan bisa juga untuk membunuh kutu di kandang harian dan juga di kandang ternak. Bisa juga untuk membantu merontokkan bulu-bulu burung yang susah sekali untuk rontok. Jadi bulu mabung, bulu sudah tua yang susah sekali rontok, bisa dibantu dengan 705 sampo insect killer. Jadi kalau bagi burung-burung yang susah sekali untuk rontok, bulu burung yang susah sekali untuk basah, nah boleh dites dengan sampo 705 insect killer. Beda dan bisa dibandingkan dengan merek-merek sampo yang sudah lama beredar di pasar-pasar burung. Dan ini benar-benar real, ada pembunuh kutu, bukan cuman judulnya doang atau stiker, tapi real fakta membunuh kutu ketombe. Om, saya nggak mau bilas om, langsung gantung burung, kasih makan, kasih minum, ya nggak ada masalah. Mau dibilas atau nggak dibilas nggak ada masalah dengan sampo ini ya. Tapi kalau memang mau dibilas silakan, nggak dibilas seperti sekarang silakan. 3 menit sudah berlalu ya, kita bilas dengan air bersih. Sikatan londo bro, bukan bulung kaleng-kaleng. Langsung disemprot selang. Karena apa? Di sini nggak main teori, nggak cuma jago bacot doang ngedongeng. Mitos-mitos katanya. Sikatan londo bro, kita semprot air bro, kita semprot selang pemadam kebakaran. Masih kurang, kita tambahin lagi bro. Kelar bro, mau burung puluhan ribu, mau burung puluhan juta, semua di sini disemprot selang.
Habis mandi, selalu gue kasih cepok air bersih di bawah. Jadi tiap 2 hari atau 3 hari sekali, gue ganti dengan air yang baru biar bisa mandi sendiri. Kalau kita lagi nggak sempat mandikan burung, dia akan mandi sendiri. Karena apa? Naluri burung, dia akan mandi sendiri. Nggak perlu disuruh-suruh, dipaksa-paksa untuk mandi keramba. Ini gue lagi coba pakai pisang ya, atau buah. Gue nggak tahu dia makan pisang atau bukan, tapi ya gue taruh aja ya. Mudah-mudahan dia makan. Ya kalau nggak dimakan 2 hari 3 hari gue keluarin. Waktu pertama kali di syuting video ya, terlihat sangat giras, baik ditaruh di bawah maupun disorot di atas gantungan burung ya. Tapi begitu datang makan jangkrik yang dicocol dengan ini special edition, langsung terlihat perubahannya ya, lebih tenang, lebih kalem, dan lebih nggak takut orang atau giras. Oke, brother, itu aja untuk pola pemandian malam untuk segala jenis burung apapun. Baik burung kala mental, burung stres, cabut bulu, nggak gacor-gacor, OB, ya segala macam lah ya. Baik burung lapangan, harian, masteran, semua bisa dimandikan malam. Segala jenis burung, mau lovebird, kenari, mau pleci, mau sekarang sikatan londo, ya. Mau burung apapun. Intinya satu, prinsip gua. Boleh diikutin, boleh enggak. Burung harus ngikut kita. Bukan kita ngikutin A, B, C, D, sampai Z. Pusing biar burung. Harus ditekankan dalam pikiran dan otak kita serta hati kita bahwa burung harus ngikut kita. Karena ini kandang kita, rumah kita. Kita kasih makan makanan kita. Semua nutrisi kita berikan harus ngikutin kita. Bukan kita dibudakin oleh si burung. Itu prinsip dari 705 Net Official. Karena apa? Melawan mitos, bullshit, panas dingin-dingin panas, katanya-katanya, mengungkap fakta serem. Langsung cocok menu sarapan pagi siklon sikatan londo atau nightingale original import dari benua Eropa. Masih ada kakinya semua ya, masih hidup-hidup, nggak dicabut, nggak dipatahin, nggak dipotes kepalanya, nggak dibuang kakinya. Ini gue coba kasih pisang, kayaknya nggak dimakan ya. Nggak suka pisang atau nggak suka buah ya. Nanti gue akan cabut dan gue akan angkat pisangnya.
Ambiar bos, sikatan londo bos, baru datang bos, bahan langsung bisa keluar suara bos. Rawatan barbar, sikatan londo, kalau mitos mengungkap fakta, channel paling barbar, paling serem di dunia burung, 705 net, official. Ora barbar, ora iso, ambiar. 705 net, official.